Assalamualaikum sahabat semusku, semangatmu, semangatku, selamat datang di channelnya Wirta Kunil Kunil. Selamat pagi semuanya, karena sekarang itu lagi pagi hari, sekitar jam 8 pagi. Dan sekarang aku lagi ada di kota Lubuk Linggau dan masih menjaga ibu aku sakit di rumah sakit. Gak tahu kenapa tadi pagi badan aku sakit-sakit semua ketika bangun tidur di rumah sakit. Dan sekarang itu aku cari matahari. Itu dia, matahari lagi cerah banget, matahari pagi, untuk ngejemur badan aku agar badan aku itu gak terlalu sakit-sakit. Oke, jadi selanjutnya ini karena aku sekalian keluar cari sarapan pagi. Dan setelah ini kita akan cari sarapan. Jadi ikuti video ini. Jangan lupa kalian support channel Wirta Kunil Kunil untuk terus berkembang. Dan jangan lupa subscribe channelnya Wirta Kunil Kunil juga, agar subscriber aku bertambah dan semangat juga membuat video upload setiap hari. Oke, langsung aja kita cari sarapan sama jalan-jalan juga. Ini ada anak aku, guys. Oke, jadi langsung aja kita berangkat jalan-jalan sekalian nyari makanan untuk sarapan. Karena kita nggak punya waktu banyak, cuma punya waktu 1 jam untuk keluar dari rumah sakit dan harus kembali lagi ke rumah sakit untuk ngejagain ibu aku yang sedang dirawat di sana. Oke, langsung check it out. Oke, sahabat semusku, jadi sarapan pagi aku beli mie ayam dan sekarang lagi nunggu mie ayamnya lagi dibikinin. Oke, halo sahabat semusku, jadi saatnya sekarang aku sarapan pagi. Ini dia. Dengan sarapan paginya mie ayam, guys. Kuahnya ini, ada kuahnya, ini ada kepala ayam, leher ayam nih ada satu. Terus ada 2 bakso. Baksonya 3. Nih. Ada telur puyuh, ini sendiri telur puyuh nih. Oke, kita tambahin dulu dikit. Kayaknya sih enak ini ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak nih. Enak gak? Enak. Oke, sahabat semusku, akhirnya aku dan anakku udah makan sarapan paginya dan kita nggak jadi jalan-jalan karena masih pagi, nggak ada apa-apa juga. Dan sekarang kita saatnya balik lagi ke rumah sakit, ke kamar ibuku dirawat. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa bantu doa untuk kesembuhan ibuku. Jadi sekian videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya.